Assalamualaikum, salam sejahtera anda sedang menonton Lensa IPT. Hari ini hari Sabtu 4 Disember 2021. Pastinya bersama dengan saya Syahrul Islam. Tonton kami di saluran berita RTM, tonton kami di Facebook Live Lensa IPT ataupun nak senang nak mudah tonton saja kami di RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda supaya anda boleh tonton dan juga kongsi bersama rakan-rakan anda di mana juga anda berada. Hari ini sebenarnya kita nak mengupas satu topik yang sangat besar, iaitu aspirasi keluarga Malaysia ataupun AKM, yang mana ianya merupakan inisiatif bersempena pencapaian 100 hari kementerian-kementerian, termasuklah Kementerian Pengajian Tinggi, yang mana AKM ini dilaksanakan untuk memberi manfaat langsung kepada seluruh pelosok rakyat Malaysia dalam negara. Dan pastinya kita akan bersama dengan dua orang tetamu untuk membincangkan topik hari ini. Dan sebelum itu, kita akan terbang dulu ke Universiti Sains Islam Malaysia USIM untuk meninjau macam mana sebenarnya USIM menjalankan majlis convocation dengan penuh ketetapan oleh SOP oleh Kementerian Majlis Keselamatan Negara. Disaksikan. Sukacitanya, beta mengisytiharkan Majlis Convocation ke-19 Universiti Sains Islam Malaysia dibuka. Para graduan sekalian, mulai hari ini dengan resminya diisytiharkan anda diisytiharkan diterima sebagai ahli alumni Universiti Sains Islam Malaysia. Tahniah. Ya Allah, kurniakanlah kepada mereka kecekalan dan kegigihan untuk menempuh alam pekerjaan yang lebih mencabar. Allahumma ya Muhaimin wa ya Hafiz, engkau jadikanlah para graduan kami yang kami raikan pada hari ini graduan yang berilmu dan bersyukur di atas ilmu yang mereka miliki. Seratus hari aspirasi keluarga Malaysia AKM, Kementerian Pengajian Tinggi. Pastinya setelah 100 hari, ramai yang nak tahu apa yang telah dilaksanakan oleh KPT bagi menjayakan aspirasi keluarga Malaysia, dan adakah inisiatif ini dengan dasar semasa berimpak tinggi dan mampu membantu mahasiswa dan juga keluarga Malaysia yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Kita rungkaikan, kita akan jawab persoalan ini bersama dengan dua orang tetamu kita pada hari ini, iaitu di sebelah kanan saya, Dr. Muhammad Zabri Yusof, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan Pembangunan Kementerian Pengajian Tinggi. Dan di sebelah hujung sana kita ada yang berbahagia, Profesor Dato' Dr. Muhammad Amin Maktah, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Assalamualaikum kedua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hari ini kalau kita ikutkan dalam 3 hari UPSI akan menjalan AKM dan juga 5 hari kita akan menjalan AKM pada KLCC nanti. Yeah. Doktor, tapi kalau kita ingatkan, AKM ni adalah yang mana Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia pada 27 Ogos 2021 dalam ucapannya berkenaan dengan pengumuman barisan kabinet baru telah menetapkan supaya jemaah menteri membuktikan pencapaiannya masing-masing dalam tempoh 100 hari selepas dilantik. Dan juga AKM ataupun aspirasi keluarga Malaysia 100 hari anggota jemaah menteri, dalam hubungan ini apakah fokus ataupun apakah tindakan dan juga perancangan KPT dalam menjayakan aspirasi keluarga Malaysia AKM KPT ini sendiri? Okay. Terima kasih Syai. Pertama-tamanya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak RDM, pihak Lensa IPT kerana sudi untuk menjemput pihak Kementerian Pengajian Tinggi dan juga pihak UPSI untuk sama-sama kita membicarakan berkenaan dengan aspirasi keluarga Malaysia.
Kalau saya boleh mulakan berkenaan dengan AKM ini dari sudut fokusnya ataupun apakah kriteria-kriteria yang kita yang pihak kementerian tentukan, yes, dan akhirnya apakah AKM di pihak kementerian lah. Jadi sebenarnya pihak sepadu iaitu Urustia kepada pelaksanaan aspirasi keluarga Malaysia ini telah menetapkan sebenarnya bagaimana kita kena menentukan ataupun bagaimana pihak kementerian memilih aspirasi keluarga Malaysia. Di antaranya, semua inisiatif yang kita pilih dalam tempoh jangka pendek iaitu 100 hari ini adalah mestilah perkara itu titik sentuhnya rakyat, touch point, yeah, kepada rakyat. Kalau di dalam konteks Kementerian Pengajian Tinggi, sama ada pelajar ataupun pensyarah kita. Yeah. Itu keutamaan kita. Jadi berdasarkan kepada guiding principle oleh pihak sepadu tadi, pihak kementerian telah menggariskan ada empat aspirasi keluarga Malaysia, iaitu yang pertamanya adalah berkenaan dengan pemberian baucer makanan percuma kepada pelajar-pelajar, kepada pelajar B40 yang secara bersasar. Okay. Yang mana program itu kita namakan Voucher at Campus Keluarga Malaysia. Itu yang pertama. Baik. Yang keduanya adalah berkenaan dengan pemberian vaksin kepada warga IBT iaitu pelajar dan juga staf, yang kita namakan program berkenaan adalah program Back to Campus. Alright. Manakala yang ketiga adalah pemberian RTK, rapid test kit, kepada pelajar-pelajar kita. Yang ini kita namakan sebagai program RTK at Campus. Manakala yang keempat pemilihannya adalah untuk penawaran pekerjaan ataupun penjanaan pendapatan kepada pelajar-pelajar kita. Yang ini kita namakan sebagai Get Hired at KBT. Baik. So, bagaimana pemilihannya? Kenapa kita pilih empat AKM tadi, Aspirasi Keluarga Malaysia? Jadi, apa yang telah digariskan, asas kriteria adalah satu, mestilah perkara berkenaan berimpak tinggi. Baik. Yang keduanya adalah boleh diukur. Dan yang ketiganya adalah mestilah kita kaitkan dengan dasar-dasar semasa. Kalau kita boleh bawa yang berimpak tinggi. Ya. Yang telah disenaraikan oleh pihak kementerian tadi pada kita adalah berimpak tinggi. Apa yang dimaksudkan dengan berimpak tinggi? Definisinya macam mana? Yang kita melihat adalah inisiatif berkenaan adalah apa yang dikehendaki oleh stakeholder kita, student ataupun pelajar dan juga pensyarah kita tadi. Baik. Yang saya sebutkan tadi. Dan berimpak tinggi juga apabila kumpulan sasarnya adalah ramai. Kita mempunyai pelajar dan pensyarah lebih daripada 1.2 juta. Oh. Malah inisiatif yang kita buat itu pada hemat kementerian ada limpahannya akan dapat juga diperolehi oleh ahli keluarga masing-masing. Dan yang keduanya saya kata tadi boleh diukur. Ya, kita tetapkan kepada siapa kita nak bagi, berapa bilangannya dan berapa tempohnya. Dalam konteks ini tempohnya 100 hari lah. Dan yang ketiganya tadi adalah kita jajarkan dengan dasar-dasar kerajaan semasa, yang mana kita jajarkan juga dengan wawasan kemakmuran bersama dengan RMK 12 dan juga dengan pelan pemulihan negara. Jadi kita merasakan bahawasanya dengan keempat-empat aspirasi keluarga Malaysia itu, dari aspek kebajikan, dari aspek keselamatan pelajar, insya-Allah itulah yang akan menjadi keutamaan kita. Baik, okay. Semoga matlamat itu dicapai dengan jayanya. Tapi kalau kita ikutkan di UPSI, satu persoalan kepada Yang Berbahagia Datuk. Kenapa sebenarnya UPSI ini menjadi salah satu pengisian dalam aspirasi keluarga Malaysia AKM bagi 100 hari KPT? Okay, jutaan terima kasih Syai dan juga RTM atas jemputan untuk sesi pada petang ini. Yang pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dan juga Yang Berhormat PM kerana menamakan UPSI sebagai lokasi ini. Yang pertamanya, tak lain tak bukan, ini juga merupakan sebahagian daripada program dan juga atau cara untuk sambutan 100 tahun UPSI yang sedang berlangsung dan kemuncaknya adalah pada 29 November 2022. Baik. Yang keduanya, mungkin ramai tak tahu bahawa sebenarnya UPSI Tanjung Malim ni lokasinya dengan
dengan KL tak jauh. Lebih kurang dalam 80 km saja. Iaitu lebih kurang 45 minit. Jadi ini boleh memudahkan semua dan UPSI ini boleh katakan berada di tengah-tengah Malaysia. Jadi pelajar-pelajar IPT yang akan datang nanti mudah kerana ia terletak di tengah-tengah dan juga berhampiran dengan KL. Jadi barisan Menteri Kabinet dan Menteri dan juga YBM boleh hadir dalam jangka masa yang tak terlalu panjang perjalanannya. Dan yang ketiganya, saya percaya juga ini juga adalah daripada inisiatif dan juga hasil pencapaian cemerlang yang dicatatkan oleh UPSI dalam QS World Ranking dan juga THE World University Ranking, di mana kita berada di kedudukan 801 di dunia, dan insyaAllah kita akan terus meningkat meningkat dengan lebih cemerlang. Jadi saya percaya bahawa itu adalah antara punca-puncanya UPSI dipilih sebagai lokasi untuk aktiviti ini. Okey, baik, terima kasih. Kalau kita lihat kembali berkenaan dengan senarai AKM 100 hari bagi Kementerian Pengajian Tinggi KPT seperti yang Dr. Zarwi terangkan tadi, nampaknya kelompok sasaran penerima manfaat bagi AKM yang ditetapkan ialah para pelajar, graduan IPT sendiri dan juga ada terlibat bersama dengan staf dan juga pesyarah. Untuk lebih jelas, Doktor, mungkin Doktor boleh terangkan berkenaan dengan secara ringkas salah setiap satu AKM tersebut. Okey, terima kasih Syai. Kalau saya boleh jelaskan, tadi saya ada nyatakan kita ada empat tadi. Yang pertamanya adalah berkenaan dengan pemberian voucher. Voucher apa ni, food at, kita namakan sebagai food at campus keluarga Malaysia. Yang mana inisiatif yang pertama ini kita cadangkan adalah atas dasar keprihatinan dan kecaksaan kementerian kepada pelajar-pelajar itu sendiri. Kita tahu ada di kalangan pelajar-pelajar ini tergolong di dalam golongan B40. Jadi kerana itu apabila kita cadangkan perkara-perkara ini, dan B40 itu sendiri sebenarnya agak besar dan ada yang secara bersasar. Yang mana kita jangkakan untuk food at campus keluarga Malaysia ini sebanyak 400,000 lebih voucher yang kita agihkan kepada pelajar. Saya bercakap dalam konteks 100 hari dalam konteks 100 hari. Dan selepas pada ini kita akan berterusan melaksanakan inisiatif. Jadi di dalam tempoh 100 hari ini 400,000 lebih voucher kita agihkan, yang mana setiap voucher nilainya adalah RM15. Jadi voucher ini boleh ditebus oleh pihak pelajar sama ada di kafe-kafeteria di universiti. Itu yang pertamanya. Manakala yang keduanya adalah berkenaan dengan pemberian vaksin. Kita sebenarnya telah benarkan pelajar untuk kembali ke kampus mulai pada 15 Oktober. Jadi kita nak wujudkan kampus yang selamat untuk pelajar-pelajar. Jadi inisiatifnya kita katakan untuk back to campus itu, kita pastikan bahawasanya pelajar-pelajar yang berdaftar di dalam MySejahtera, kalau ikutkan kita punya cut off date daripada 1 September berkenaan, lebih kurang 1 juta lebih pelajar dan juga warga kita yang telah berdaftar, kita pastikan mereka mendapat vaksin. Nah, itu sebab yang pentingnya apabila semuanya mendapat vaksin, jadi situasi pembelajarannya kita rasa lebih selamat. Dan yang pentingnya adalah ibu bapa yakin untuk membenarkan pelajar-pelajar anak-anak mereka ini berada di kampus. Kerana itulah kita utamakan juga yang back to campus. Manakala yang ketiga, sebenarnya ekoran daripada itu berkenaan dengan RTK at campus. Yang mana apabila pelajar berada di kampus, secara berterusannya ada yang keluar masuk dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang mempunyai gejala tertentu dan yang keluar masuk ini, kita minta mereka dapatkan mengadakan pengujian RTK. Kerana itulah pihak kementerian telah memberi telah mengadakan inisiatif untuk RTK at campus kepada pelajar-pelajar ini. Manakala yang keempat adalah berkenaan get hired at KPT. Yang mana kita tahu bahawasanya di dalam suasana yang COVID ini, ramai di kalangan pelajar-pelajar kita, graduan kita yang tidak memperoleh pekerjaan. Jadi atas dasar kecanaan, atas dasar keprihatinan ini jugalah kita cadangkan inisiatif ini, yang mana ada empat program yang kita letak di bawah Get Hired AKPT ini. Satu untuk di bawah program penjana KPT Cap. Yang kedua di bawah program Structured Internship Program yang kita kata SIP. Ada yang ketiga adalah program intervensi untuk kebolehpasaran graduan. Dan yang keempat adalah program keusahawanan. Yang mana
keempat-empat program ini yang saya katakan sasarannya untuk AKM ini adalah dalam tempoh 100 hari sekurang-kurangnya 13,000 pelajar akan mendapat pekerjaan. Itu yang kita usahakan. Okey, baik. Okay. Kalau daripada awal tadi memang banyak inisiatif daripada kerajaan, daripada KPT sendiri, 4 Food at Campus, Back to Campus, RTK at Campus dan juga Get Hired at KPT. Saya kira kita boleh tanya lebih terperinci selepas ini. Tapi kita sekarang nak berehat seketika. Kita akan tengok inovasi pelajar Kolej Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Kosas Universiti Putra Malaysia UPM untuk memudahkan proses penyiraman pokok dengan kos yang minima. Kita kembali selepas ini. Kembali bersama kami bertiga di Lensa IPT bersama dengan Dr. Zamri dan juga Dato' Amin daripada UPSI. Hari ini kita membincangkan berkenaan dengan aspirasi keluarga Malaysia. Kalau di UPSI kita ada lagi beberapa hari untuk meraihkan, melihatkan program keluarga Malaysia at IPT yang dianjurkan oleh UPSI sendiri. Mungkin sedikit Dato' boleh terangkan berkenaan apa pengisian program yang dijalankan selama dua hari itu. Okay, terima kasih Syai. Karnival yang berlangsung selama dua hari itu akan berlangsung pada 7 hingga 8 Disember 2021. Tiga hari lagi itu? Tiga hari saja lagi. Jadi memang kami dah masuk ni dah seminggu dah bertungkul lumus membuat persediaan yang terbaik dan sebagainya. Seluruh masyarakat, mualim, mahasiswa di UPSI teruja dengan kehadiran yang amat berhormat Perdana Menteri dengan YBM sendiri dan juga Menteri-Menteri Kabinet insyaAllah. Jadi apa yang akan berlangsung kita bagikan kepada empat segmen ataupun kita panggil R3S. Yang pertama adalah perasmian untuk karnival keluarga Malaysia at IPT yang akan berlangsung di Dewan Tuanku Chancellor yang Gilang Gemilang dan insyaAllah kita jangkakan akan dihadiri lebih kurang dalam 2,000 orang pelajar yang datang daripada seluruh negara. Seterusnya S yang pertama adalah simposium. Pada 7 hari bulan malam kita ada simposium mahasiswa di mana mahasiswa-mahasiswa daripada seluruh IPT ini akan berbicara, mengutarakan idea pendapat yang bernas tentang bagaimana mereka boleh membantu universiti masing-masing dan juga negara. Apakah sumbangan yang boleh mereka berikan. Yang keduanya, S yang keduanya adalah santai. Maknanya di mana ada aktiviti-aktiviti santai seperti rekreasi, basking, di mana PM pun akan duduk bersama-sama dengan pemimpin mahasiswa untuk berbicara bersama mereka. Dan yang ketiga saya rasa ini seperti mana yang dinyatakan oleh Dr. Zabri yang sangat penting itu servis. Maknanya apabila mahasiswa ni hadir ke situ, jadi ada sesi interview temuduga terbuka dengan lebih kurang 20 syarikat yang hadir, iaitu antaranya Proton, Perodua dan juga beberapa syarikat lain yang hadir untuk mengadakan temuduga terbuka. Seterusnya ada kaunter PTPTN untuk pelajar-pelajar mendapatkan penjelasan, peminjaman dan sebagainya. Ada kaunter MQA untuk mendapatkan apel dan sebagainya, dan begitu juga dengan SPR untuk pendaftaran sebagai pengundi dan insyaAllah ada beberapa lagi. Kita juga ada food truck yang diusahakan oleh usahawan-usahawan pelajar. Okay. Jadi di sini R3S ni yang kita tekankan menjadi konsep dalam karnival keluarga Malaysia at IPT di UPSI yang akan berlangsung. Baik. Banyak kaunter juga doktor Jadi maksudnya saya nak cadangkan satu kaunter cari jodoh. Kita boleh pertimbangkan.
Jadi kalau kita ikutkan sekarang ni, doktor, kalau kita ikutkan mungkin lagi beberapa hari kita nak mendengarkan apa antara pencapaian KPT menjelang AKM 100 hari ini. Jadi apa antara harapan doktor berkenaan dengan dalam konteks AKM 100 hari dalam IPT itu sendiri? KPT itu, maaf. Okey, terima kasih Syai. Jadi kalau saya boleh bawa bahawasanya aspirasi keluarga Malaysia ini merupakan idea ataupun cetusan aspirasi daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Jadi harapannya bukan harapan saya lah. Maksudnya harapan semua daripada pucuk pimpinan dan kepada pengurusan. Kalau dalam konteks kementerian, dalam pengurusan apa ni, kementerian itu sendiri. Baik. Kita mengharapkan semangat yang kita bawa sebenarnya adalah kita nak menyemarakkan semangat KPT Prihatin. Kita nak bawa bahawasanya KPT Prihatin kepada kebajikan pelajar. KPT Prihatin berkaitan dengan keselamatan pelajar, kesejahteraan pelajar. Ha, perkara itu yang kita nak bawa. Jadi kita mengharapkan dengan AKM yang kita bawakan ini akan memberi keselamatan, kesejahteraan dan kebajikan kepada pelajar itu sendiri. Dan kalau saya boleh nyatakan juga saya di sini bahawasanya kita mengharapkan program-program yang 100 hari ini sebenarnya program hanya jangka masa pendek. Baik. Tapi apa yang lebih pentingnya adalah kita nak meneruskan inisiatif inisiatif yang seumpama ini secara berterusan. Contohnya kalau saya boleh nyatakan bahawasanya untuk Food at Campus Keluarga Malaysia, yang kita sasarkan adalah 400,000 orang, 400 voucher. Alright. Tetapi insyaAllah dalam tempoh yang terdekat ini lebih kurang 1 juta voucher lagi yang kita akan agihkan. Baik. Maksudnya kita bukan terhad kepada 100 hari tetapi lebih daripada itu. Okay. Begitu juga yang dikatakan sebagai get hired LGBT tadi. Kalau sasaran awalnya sekurang-kurangnya 13,000. Ha, tapi sekarang ini sudah melebihi, lebih pada 14,000 pelajar yang telah memperoleh pekerjaan. Dan sebagaimana Prof. Amin bagi tahu tadi, nanti di UPSI juga kita adakan macam job fair tadi. Ya. Pelajar boleh datang untuk ditemuduga dan pada masa itu juga jika layak mereka akan ditawarkan pekerjaan. Jadi secara keseluruhannya harapan kita agar inisiatif ini akan dapat dinikmati dan dirasai oleh kumpulan sasar pihak kementerian iaitu kepada pelajar dan juga kepada pensyarah, insyaAllah. Okey, baik doktor. Kalau kita ikutkan Dr. Zabri, 100 hari ini adalah satu tempoh yang pendek, norma yang baru. Jadi penerimaan itu perlu ada unsur kesyukuran sebab dalam norma baru kita tak boleh aspek ataupun jangkakan satu perkara yang perfect ataupun yang sempurna. Jadi para pelajar pun mereka bersyukur dalam tempoh 100 hari ini. Mungkin sudah mendapati apa yang mereka mahukan. Tapi mungkin lebih daripada 100 hari, perkara itu bukan dari satu norma yang baru. Norma kebiasaan mereka. Mungkin ada lagi yang kelopongan yang mereka inginkan yang mungkin dalam kerangka atau perancangan KPT ada sendiri ingin memberikan lebih daripada apa yang kita ada dalam 100 hari ini, doktor. Mungkin kalau saya boleh sambung sedikit, Syai, apa yang saya nyatakan tadi. Ya, yang kita bicarakan sekarang adalah berkenaan dengan aspirasi keluarga Malaysia yang hanya dinyatakan 4 AKM sahaja. Tapi hakikatnya pihak kementerian mempunyai banyak lagi program-program dan inisiatif-inisiatif yang menjurus kepada pelajar sentrik. Kita menjuruskan kepada apa yang dikehendaki oleh pelajar itu sendiri. Dan sudah pasti sebagaimana yang saya katakan tadi, perkara ini bukan sekadar yang tempoh jangka masa pendek. Sudah pasti penekanan kita adalah jangka panjang itu sendiri dari sudut kelangsungan pelajar, kebajikan pelajar dan kesejahteraan pelajar di IPT itu sendiri. Okey, baik. Kalau di UPSI, penerimaan pelajar bagaimana, Datuk? Okey, Syai, sebenarnya kalau kita lihatkan inisiatif yang telah dijalankan oleh pihak KPT dan pihak kerajaan memang sangat-sangat membantu pelajar-pelajar kita. Seperti mana kita tahu, kesan pandemik COVID ni sangat serius. Ada pelajar keluarganya tiada pekerjaan dan sebagainya, dan kadang-kadang duit PTPTN yang dapat ni terpaksa diberikan untuk menampung keluarga dan sebagainya. Jadi semua inisiatif yang dijalankan ini sangat-sangat membantu pelajar-pelajar kita, sangat-sangat dihargai, dan juga saya rasa ini menyedarkan mereka betapa bahawa prihatinnya pihak KPT terhadap pelajar-pelajarnya. Dan dengan lawatan dan juga karnival Keluarga Malaysia at IPT dilaksanakan ini lagi, akan lebih merapatkan lagi golongan pimpinan dan juga golongan mahasiswa, dan mereka boleh mendengar sendiri daripada pemimpin-pemimpin
kita tentang apakah inisiatif-inisiatif dan yang lebih menarik seperti mana yang dinyatakan tadi, ada services yang diberikan yang mendapat impak secara terus, secara langsung pada pelajar ketika perkara itu berlaku. Jadi saya percaya bahawa mahasiswa memang sangat-sangat berterima kasih. Banyak lagi yang boleh kita laksanakan dalam pipeline yang akan dilaksanakan, dan yang menariknya golongan mahasiswa juga sekarang ini berusaha, bukan mengharapkan saja bantuan daripada pihak kerajaan dan sebagainya, mereka juga mengusahakan dengan beberapa yayasan untuk memberikan bantuan daripada mahasiswa kepada mahasiswa. Dan ini saya rasa salah satu inisiatif yang sangat cantik selain daripada inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Okey, baik. Terima kasih. Nampaknya kita berada di penghujung rancangan, Datuk. Doktor, mungkin mewakili suara seorang ayah kepada anak, mungkin mewakili seorang suara pensyarah kepada pelajarnya, mungkin juga mahasiswa kepada mahasiswa. Mungkin ada sedikit pesanan, Doktor, kepada mereka luar sana sedang menonton dan saksikan. Okey, terima kasih, Syai. Okey, pesanan kalau boleh saya sampaikan pesanan adalah kita akan adakan juga sambutan 100 hari aspirasi keluarga Malaysia bertempat di KLCC daripada 9 hingga 12 hari bulan. Yeah. Yang mana di sana juga ada pavilion yang akan di apa ni yang digerakkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi, dan di sana banyak inisiatif-inisiatif yang kita tunjulkan, dan yang paling penting adalah perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh diperolehi oleh pelajar, termasuk berkenaan dengan yang PTPTN untuk jom masuk universiti kita sediakan, boleh mohon untuk masuk universiti, boleh buat rayuan ataupun dengan syarat-syarat tertentu boleh segera mendapat surat tawaran dan sebagainya. Dan masuk adalah percuma. Jadi mohon pelajar-pelajar yang di luar sana boleh hadir beramai-ramai mulai 9 hingga 12 hari bulan bertempat di KLCC. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih. Kita ingin mengucapkan kepada kader tamu kita pada hari ini, yang sebelah kanan saya, Dr. Muhammad Zabri Yusof, di mana Ketua Setiausaha Pengurusan dan Pembangunan Kementerian Pengajian Tinggi, dan juga yang berbahagia Prof. Datuk Dr. Mat Amin Mattaf, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Moga selamat bertugas dan juga selamat maju jaya. Semoga apa yang dicapai, matlamat itu dicapai dengan jayanya, insyaAllah. Dan antara matlamat utama konsep keluarga Malaysia adalah menyatupadukan seluruh rakyat Malaysia ini di bawah naungan keluarga Malaysia. Kita ketepikan perbezaan politik untuk mencapai kestabilan, memulih semula dan merapatkan jurang ekonomi. Jadi ayuh kita bersama penuhi hasrat itu dan mengorak langkah bersama ke arah masa depan yang lebih gemilang. Kita melangkah masa depan bersama dengan jayanya, dengan harmoninya. Semoga keluarga Malaysia itu terus mencapai kepada satu matlamat yang jelas, yang mana kita ingin bebas daripada COVID-19 satu hari nanti. Jadi kepada anda luar sana, jangan lupa untuk tonton Lensa IPT setiap hari Sabtu jam 4.30 minit petang bersama saya, Syairul Islam. Pastinya anda boleh tonton dan juga anda boleh dengarkan apa aktiviti-aktiviti, perkongsian-perkongsian, perkembangan-perkembangan menarik berkenaan dengan Kementerian Pengajian Tinggi dan juga berkenaan dengan Institut Pengajian Tinggi dalam negara. Pastinya saya, Syairul Islam. Kita jumpa lagi pada hari yang akan datang. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi.